Seorang siswa SMP di Alor, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia karena diduga dianiaya oleh gurunya lantaran tidak mengerjakan tugas. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat sebagai tenaga pendidik. Tindakan kekerasan ini bermula saat korban tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya pada tanggal 16 Oktober lalu. Sang guru yang emosi menganiaya korban. Korban sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, tetapi karena luka yang parah, nyawa korban tidak tertolong. Polres Alor telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dinas Pendidikan Kabupaten Alor juga telah memberhentikan pelaku sebagai guru. Ini tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sehingga selanjutnya guru tersebut memberikan hukuman. Namun hukuman yang diberikan ini mengakibatkan yang bersangkutan kemudian mengalami sakit. Sampai saat ini penyidik Polres Alor sedang melakukan pendalaman dan pemeriksaan serta akan melaksanakan otopsi. Terkait dugaan penganiayaan murid SMP di Kabupaten Alor, DPRD Provinsi NTT meminta Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan evaluasi. Selain itu, DPRD Provinsi NTT juga menilai setiap guru perlu menjalani tes psikologi setiap tahunnya agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Banyak persoalan yang dialami oleh warga kita, termasuk para guru-guru, dan ini menjadi problem yang cukup serius, dan karena itu harus ada evaluasi terhadap psikologi para guru-guru kita dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam dunia pendidikan, saya kira hampir tidak pernah ada evaluasi terhadap para guru-guru ya. Nah, saya kira ke depan itu perlu diprogramkan untuk melakukan evaluasi terhadap psikologi para guru-guru untuk melakukan interaksi dengan siswa di dalam kelas.